Nur Aini binti Bidin, berasal dari negeri Perak. Umur akak 58 tahun. Baru akak ni belakangan tu, orang kata berfungsi juga tapi kurang. Kita dah tua, biasalah. Antibody tak kuat kan. Macam-macam ubat makan dah. Ubat doktor ke, ubat biasa ke, apa ke, semua dah. Makan dalam masa seminggu, orang kata dengan sekelip mata tau. Masa itu memang tengah batuk, teruknya, bengakah, pekatnya, tak keluar, tak boleh. Orang kata tergantung tau. Bila kita nak keluar, dia keluar balik. Jadi macam tu. Dengan sempuknya, dengan sakit, segala-galanya badan-badan semua sakit. Tapi alhamdulillah dengan kenalnya defense, dalam masa seminggu, radang paru-paru okey, oksigen okey, segala-galanya okey, alhamdulillah. Sebelum ni akak gunakan defending, akak dah habis duit dalam RM700 tu. Akak ni bukan orang kaya, akak ni ibu tunggal. Tapi orang kata tawakal sebab kita nasihat demi anak-anak, anak masih belajar lagi. Tadi tak ada siapa nak uruskan dia. Orang kata kita korbankan duit. Lepas tu, tergerak hati selalu juga ikut Pak ni post-post. Dia lagi seminggu dia nak vaksin tu, dia ambil defend ni, dia kata dia tak ada impak apa-apa, batuk tak, demam tak apa. Aku cuba je lah dia tak. Mana tahu kok ada rezeki ni hilang pula batuk ke apa. Alhamdulillah dah masa seminggu. Betul seminggu. Kalau mana yang sakit kronik tu macam makak lah dah rasa sendiri. Macam mana rasanya radang paru-paru tu. Macam mana rasanya semput tu yang tak bernafas tu. Macam mana oksigen yang turun tu. Habis orang kata satu anggota badan yang sakit. Dengan seminggu saja produk defend akak makan. Alhamdulillah. Hilang batuk yang kronik dengan defen, alhamdulillah dia proses semuanya, dia memang menguatkan paru-paru, memang membuang segala kahak lendir yang ada dalam badan kita ni akan keluar. Yang sakit dada sempit untuk kita bernafas, dia akan melancarkan. Sebenarnya defen ni pada akak bukan ni ubat tau. Defen ni bagi akak dia sebagai suplemen. Ada yang dalam badan kita ni tak ada, dengan izinnya kita makan defen ni, itu yang membuatkan ada bahan dalam defend ni yang tak ada dalam badan kita ni masuk, itu yang buat kita jadi sihat. Kita ikhtiar